semuanya, jadi kali ini kita di Ninja Rabbit lagi mau spend 20.000 diamond. Yang pertama kita cek dulu di diamond spend. Di sini 20.000, oke ada ya guys, 20.000 aman. Tapi saya lagi mikir nih, kita buat gacha di VIP 11 atau kita pakai buat upgrade awaken guys. Nanti kita cek dulu nih. Oke, yang pertama misalnya kalian buat gacha yang ini yang 3.000, tapi bila kalian ingin yang upgrade awaken itu, maksud saya upgrade tetlet base pakai ini guys. Nih tetlet base pakai diamond splitting feeding. Tapi kita cek dulu nih, di sini kita yang bintangnya banyak, Madara bintang 2, Chiyo 5, Kisame 5. Kisame ada punya 272, cuman masih minus juga sih. Kita cek dulu untuk saat Kisame nih. Di sini kita kurang juga guys, 500 medal, dual sisa 80 ya kurang juga buat Kisame. Jadi saya mau all in buat gacha di scroll store yang ini aja deh, ayo kita gacha lagi ya. Semoga saja bisa panen candi, pumpkin banyak dan golden key juga nih. Saya incer candi, pumpkin, golden key. Oke, langsung saja kita buy set. Candi. Waduh. Jadi kalian bisa lihat di mana kalian mau cari candi yang banyak ya, salah satunya di sini guys. Buat kalian, saya buat upgrade Chiyo juga sih. Oke, kita beli-beli dulu. Pumpkin langsung 4 dong. Lagi guys, beli 20.000 guys. Tolong, walaupun golden key-nya gak dapat, tapi gak apa-apa sih, pumpkin candy juga lumayan. Oke guys, ternyata kita gak ada dapat golden key. Luar biasa sekali, tidak ada dapat sama sekali dong. GG sekali. Tapi candy kita 180 dan pumpkin kita juga udah 80. Lumayan. Jadi di sini untuk sisa diamond saya mau upgrade ke Kisame. Oke, in-click diamond kita udah habis. Kita storage, kita habisin buat ini. Ini kita sekali set. Oke, udah. Harusnya sudah cukup ya, diamond spend kita udah terhabiskan. Di sini langsung saja kita cek untuk diamond spend habis. Nah, mantap ya, diamond spend kita udah habis. Oke, di sini kita cek langsung. Nah, 100 dan 145. Saya mau candy itu saya mau alin ke Chiyo aja ya. Kenapa Chiyo ya? Karena Chiyo kita juga udah lumayan banyak. Jadi sekalian aja deh, kita upgrade Chiyo aja deh. Ya candy, daripada yang lain dulu ya, kita fokus ke Chiyo dulu baru nanti yang lain. Oke, 75 candi. Ini udah gak bisa ya. Oke, kurang. Kita cek dulu berapa Chiyo kita startnya, 50. Wah, perjuangan kita masih panjang. Mau ngabisin 20.000 ya tidak semudah itu juga ya. Tapi 20.000 ya habis dalam sekejap, dapat kita 100 pumpkin juga boleh lah. Oke, langsung saja kita bakal coba buat warin arena dulu. Oke, jadi gitu ya guys, 20.000 diamond bebas ya. Entah kalian mau buat toilet bebas atau kalian mau yang VIP 11, itu kalian bisa incar pumpkin sama candy ya. Yang VIP 11 itu yang paling worth guys. Oke, menang ya, mana-mana menang guys, mantap sekali. Oke, kalau begitu videonya sampai sini saja. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa.